Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa bahagia, tersenyum dan bersyukur. Salam kemajuan dalam kehidupan. Engkau akan berpisah dengan seseorang yang kau cintai sehingga engkau tidak bisa menghentikannya dan menahannya. Imam Syafi'i berkata di syair beliau, "Sa'asbiru lil himami wa qad atani wa illa fahuwa atin ba'da hinin." Yang artinya, aku akan tabah menghadapi kematian yang pasti mendatangiku. Bila tidak sekarang, pasti setelah ini dia akan mendatangiku. Ketika seorang itu sudah sampai pada titik di mana ia harus kembali kepada Tuhannya, maka ia harus kembali. Dan engkau harus bersabar untuk menghadapinya, untuk menerimanya, agar engkau tetap berlapang dada dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut syair yang kedua. Wa in aslam yamut qabli habib wa mautu ahibbati qabli yasuni. Yang artinya, bila sekarang aku selamat, pasti yang kucintai akan mati mendahuluiku. Sungguh kematian yang kucinta telah menyakiti diriku. Sungguh sangat luar biasa syair ini. Orang yang saling mencintai pasti ia akan berpisah. Entah yang mencintai akan meninggal terlebih dahulu, atau orang yang dicintainya ia akan pergi mendahuluinya. Karena hal itu, kita perlu menyiapkan hati yang sabar, hati yang berlapang dada, agar bisa menerima pedihnya sebuah rasa kehilangan, pedihnya akan sebuah perpisahan dari seseorang yang kita cintai. Ada satu hadis yang sangat menarik sekali. Hal ini ketika Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sungguh engkau pasti mati. Cintailah siapapun yang engkau suka, karena sungguh engkau akan pasti berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, karena sungguh engkau pasti menemui balasan perbuatanmu itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin adalah bangunnya di malam hari, qiyamul lail, dan kemuliaannya adalah ketidaktergantungannya kepada orang lain." Kesimpulannya adalah, hiduplah sesuka hatimu selagi engkau masih hidup, karena engkau pasti akan kembali kepada Tuhanmu. Dan cintailah sesuka hatimu siapapun itu, namun tetap ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan lakukan semampumu dan sesuka hatimu, namun tetap ingat, semua perbuatanmu itu pasti ada balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Go sukses.